Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, guys, di video kali ini saya Faisal VIP akan sharing bagaimana cara kita untuk mengunci aplikasi di HP Oppo A18. Oke, guys, langsung aja kita ke tutorialnya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Nah, di sini kita bisa mengunci aplikasi. Jadi nanti kita bisa mengunci aplikasi dengan sidik jari maupun pengenalan wajah, dan kita juga bisa mengunci aplikasi dengan pola maupun sandi. Nah, di sini saya akan mencoba mengunci aplikasi WhatsApp. Pertama kita masuk ke menu pengaturan pada HP Oppo A18 kita. Oke, guys, setelah kita masuk ke menu pengaturan, selanjutnya kita masuk ke bagian menu privacy. Selanjutnya kita masuk ke bagian privacy. Selanjutnya kita masuk ke kunci aplikasi. Nah, selanjutnya aktifkan atau nonaktifkan kunci aplikasi dalam pengaturan cepat. Kita klik mengerti. Nah, selanjutnya di sini kita aktifkan kunci aplikasinya. Di sini atur dahulu kata sandi privacy. Nah, jadi buat kalian yang belum membuat sandi privacy, kita atur dulu. Nah, di sini gunakan tipe kata sandi berbeda. Kalian bisa memilih ada tipe 4 angka, 4 sampai 16 angka, pola alfanumerik. Nah, di sini saya akan contohkan angka aja. Oke, saya contohkan yang standar aja, guys. Oke, ternyata tidak bisa. Nah, di sini masih bisa digunakan, namun disarankan kalian jangan menggunakan sandi yang mudah. Nah, di sini saya coba ulang. Oke. Nah, kalian jangan sampai lupa ya, guys, sandinya. Ini verifikasi sandi, kalian masukkan sandi yang sama seperti yang pertama kita masukkan tadi. Nah, di sini ada pertanyaan keamanan fungsinya. Jadi, apabila kalian lupa sandi privacy-nya, kalian bisa memulihkannya. Di sini kalian bisa memilih pertanyaannya. Nah, di sini kalian bisa masukkan jawabannya. Di sini kalian bisa atur email pemulihan. Nah, di sini saya sangat merekomendasikan kalian memasukkan email kalian ya, guys. Karena nanti apabila kita lupa, kita bisa memulihkannya menggunakan email. Rekening yang ditautkan kalian bisa mengaktifkannya ataupun tidak. Nah, di sini kalian klik checklist. Nah, sekarang kita sudah berhasil setting sandi privacy-nya. Selanjutnya, kita cari aplikasi yang ingin kita kunci. Kalian bebas ingin mengunci aplikasi apa. Saya akan contohkan, saya akan mengunci aplikasi WhatsApp. Nah, di sini aplikasi terkunci. Gunakan wajah atau sidik jari untuk membuka kunci aplikasi ini. Nah, guys, jadi di HP saya ini sudah saya daftarkan sidik jari maupun pengenalan wajahnya. Jika kalian belum mendaftarkannya, kalian bisa lihat tutorial untuk mendaftarkan atau menambahkan sidik jari. Kalian bisa lihat videonya, link videonya saya letak di deskripsi video ini. Nah, di sini kita bisa klik gunakan aja. Nah, di sini kalian bisa klik setting. Nah, di sini kunci aplikasi bila. Nah, ini kalian bisa pilih opsi keluar dari aplikasi aja, guys. Jadi apabila kalian keluar dari aplikasi yang kalian kunci, maka dia langsung terkunci aplikasinya. Metode buka kunci lainnya. Nah, di sini kalian bisa mengaktifkan sidik jari maupun wajah. Di sini ada sembunyikan konten notifikasi. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, jadi dia ini menggunakan pengenalan wajah, dia langsung otomatis mendetek. Nah, ini dia menggunakan sidik jari. Nah, jadi karena kita mengaktifkan opsi keluar aplikasi langsung terkunci, maka dia langsung terkunci ya, guys. Nah, di sini saya akan coba menggunakan sandi. Nah, seperti itu, guys. Oke, guys, semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih.